Literasi itu kalau menurut saya kegiatan baca buku atau sumber belajar lainnya nanti dijelaskan kembali. Kemampuan membaca dan menulis itu sudah tinggi sebetulnya. Tetapi kemampuan untuk berpikir kritisnya ini yang masih rendah. Saya mengajukan program Safari Literasi. Dengan cara itu saya bisa datang, menyapa, mendengar, melihat, merasakan apa sebetulnya yang terjadi di negeri kita ini. Indonesia ini kan sekarang masuk dalam kategori negara yang mempunyai kita sebut apa namanya demographic advantage ya. Nah, keuntungan demografik ini kan tentu harus kita optimalkan dengan pembangunan manusianya. Kita melihat bahwa salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan literasi mereka. Ya, tentu literasi ini nanti kan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ada namanya literasi membaca, ada literasi teknologi, ada literasi budaya. Ya. Saya kira literasi ini skopnya sangat luas. Cara literasi itu sesungguhnya bicara tentang kecakapan hidup. Artinya dia akan bisa membaca, menulis, berhitung, kemudian dia bisa berpikir kritis. Menggunakan semua informasi yang dia baca, dia mengerti apa yang dia tulis, sehingga itulah yang disebut dengan literasi. Gitu. Kemampuan membaca dan menulis itu sudah tinggi sebetulnya. Tetapi kemampuan untuk berpikir kritisnya ini yang masih rendah. Tantangan untuk gerakan literasi itu, orang mau bicara literasi, ya, meningkatkan kemampuan berpikir. Tapi bahannya tidak ada. Ya. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus ditulis? Terus di mana fasilitasinya? Programnya ada misalnya program penerjemahan dari buku-buku untuk anak-anak SD, anak-anak PAUD gitu. Itu dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kita percaya misalnya, oh ini sudah ada apa penelitian dari mereka, buku ini cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membacanya seperti apa. Strateginya adalah
bekerja sama dengan mitra tentu saja. Kalau dari legislatif, kami bersama-sama mitra kami di Komisi 10 DPR RI datang ke daerah. Daerah yang kita datangi, kita pastikan ada gubernurnya atau wakil gubernurnya atau sekdanya. Begitu juga kabupaten, ada bupatinya atau wali kotanya atau wakilnya atau sekdanya atau siapa pejabat yang ditunjuk. Dan ada penggiat literasi, ada masyarakat. Kalau para pemimpin-pemimpin di daerah itu masih memahami perpustakaan itu adalah satu gudang buku, tempat untuk menjimpan buku sampai dengan berdebu dan rusak, itu ya jadi tidak salah juga. Tapi ketika saya diangkat jadi kepala perpustakaan oleh Bapak Presiden itu, saya bilang paradigma perpustakaan harus dirubah. Penting sekali ya untuk punya peta jalan, karena kan kita pemerintah punya target tahun 2045 ya, kita mau membangun SDM unggul kan, Indonesia Emas. Nah, untuk bisa tercapai target itu berarti setidaknya kan kita harus memenuhi tiga. Yang pertama memang literasi dasar, yang kedua karakter, yang ketiga kompetensi. Jadi kita ada pedoman, bahkan masyarakat umum yang punya concern, yang punya kepedulian terhadap hal ini, jadi bisa ikut terlibat, oh panduannya seperti ini, saya bisa terlibat di bagian mana ya untuk bisa mencapai ke sana. Menurut saya komunitas sangat berperan penting ya, karena tadi jumlah masyarakat kita yang memang suka membaca itu sudah minim. Nah justru yang minim ini harus kita dukung penuh untuk bisa mulai menularkan di masyarakat sekitar. Sekali lagi, kita tidak bisa hanya mengandalkan ke pemerintah. Mereka datang dengan membawa sampah plastik. Sampah plastik yang wajib dijadikan sebagai alat tukar. Memilah sampah dan mengenali isu lingkungan yang sedang terjadi. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Andika. Di Jejak Literasi Bali, saya sebagai inisiator atau penggagas. Jejak Literasi Bali adalah sebuah komunitas di mana kegiatannya itu diharapkan akan menjadi pijakan awal untuk pengembangan pendidikan dan literasi di Bali yang dipelopori oleh sebuah komunitas yang beranggotakan anak-anak muda. Sejak 2019 kami fokus pada tiga scope. Yang pertama adalah sekolah,
yaitu adalah sekolah formal maupun sekolah filial atau sekolah cabang. Karena di Bali terdapat beberapa sekolah filial yang di daerah pedalaman, di mana sekolah negeri itu tidak mampu dijangkau oleh anak-anak yang tinggal di pemukiman tersebut. Saya Komang Ayu Septiani, saya kelas 8 SMP Negeri 2 Grogak, umur saya 15 tahun. Literasi itu kalau menurut saya kegiatan yang membaca sumber ini, literasi, baca buku atau sumber belajar lainnya nanti dijelaskan kembali. Sangat membantu karena materi di les ini juga disampaikan di sekolah dan bisa mengetahui lebih banyak lagi karena dibantu di les ini. Nama saya Igusti Puto Kewibawa, kelas 7 dan umur 13 tahun. Bagi saya literasi itu penting karena bisa membantu belajar yang tidak mampu dan juga dapat lebih memperkuat orang yang belajarnya belum sepenuhnya paham. Rasanya kayak bisa kayak sekolah normal gitu, jadi bisa temu teman, belajarnya juga baik. Jadi kegiatan di komunitas Sejak Literasi Bali berkaitan dengan pandemi dan pendidikan itu risetnya baru dimulai bulan Maret 2020 semenjak dikeluarkan kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, pertama dilakukan riset itu di Desa Pemutran. Nah, jadi riset ini untuk menunjukkan bahwa masalah yang terjadi kepada anak-anak bahwa mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring itu bukan sebuah permasalahan yang anekdot, tapi memang benar-benar sebuah permasalahan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa anak-anak tidak bisa mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sehingga proses risetnya itu dilakukan sekitar 2 bulan, sehingga bulan Mei 2020 baru dicetuskan satu program yang diawali di Desa Pemutran sebagai pilot projectnya dengan nama Kredi Bali, Kreasi Edukasi Bahasa dan Literasi Lingkungan. Mereka datang dengan membawa sampah plastik. Mereka membayar les ini selama 2 jam, satu sesi kelas belajar, itu dengan satu kantong ukuran sedang sampah plastik yang wajib dijadikan sebagai alat tukar. Jadi mereka belajar, selain belajar juga mereka diajarkan untuk memilah sampah dan mengenali isu lingkungan yang sedang terjadi. Jadi awareness-nya mereka dari sisi lingkungan, yaitu bagaimana kondisi sampah plastik yang terjadi di Bali, khususnya di daerah-daerah sentral pariwisata, dan juga mereka diajarkan untuk aware terhadap kondisi pandemik COVID-19. Kami selaku pemerintah desa tetap mendukung dan menyupport. Dengan apa? Kita hanya menyediakan tempat dulu. Tempat belajar dan juga di aula, ada juga aula balai desa. Kalau nanti ada untuk hubungan dengan
yang mengajari bagaimana dengan mengenali lingkungan sangat, sangat sangat mendukung, Pak. Semua dari pemerintah desa sangat mendukung semua itu. Bahkan sampai orang-orang tuanya ini datang ke kita loh. Datang ke kita, tolong dibantu, tolong bagaimana untuk penyemangat anak-anak saya karena selama ini nilainya sangat bagus lah untuk pembelajaran ini. Dari komunitas-komunitas ini yang intinya lah untuk membina dan membimbing masyarakat kami yang butuh pembelajaran itu. Dan mudah-mudahan ke depan ini bisa juga mencetak orang-orang atau mungkin dari komunitas-komunitas yang lain untuk kepentingan masyarakat desa. Safari literasi, dengan cara itu saya bisa datang, menyapa, mendengar, melihat, merasakan apa sebetulnya yang terjadi di negeri kita ini. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia tahun 2021-2025, dikukuhkan tanggal 31 April 2021, meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Sebagai Duta Baca Indonesia itu punya kewajiban 12 kegiatan dalam 1 tahun. Nah itu bagi saya tidak cukup. Karena untuk menggerakkan masyarakat Indonesia dengan 17.000 pulau harus ada cara-cara khusus. Maka saya mengajukan program Safari Literasi. Dengan cara itu saya bisa datang, menyapa, mendengar, melihat, merasakan apa sebetulnya yang terjadi di negeri kita ini. Betulkah bahwa Indonesia ini budaya membacanya rendah? Komunitas, dinas, instansi lain ya yang terkait, jadi kolaborasi. Nah, disitulah saya jadi tahu bahwa apa yang dipaparkan oleh Perpusnas itu betul. Menurut Perpusnas, Indonesia ini bukan minat bacanya rendah, tapi akses buku yang susah karena negara kepulauan, lalu distribusi yang tidak merata, terutama di bagian Indonesia Timur. Yang penting adalah bagaimana mereka mampu menulisnya dulu. Nah, safari literasi salah satunya itu. Pertama, menggerakkan para pejabat dalam hal orasi literasi. Jadi di setiap kota itu harus ada orasi literasi. Nah, kita jadi tahu seberapa kapasitas pejabat itu. Kedua, pertunjukan seni. Bakat-bakat anak muda di daerah yang saya singgahi itu muncul.
ada yang baca puisi, monolog, ya ada tari-tarian, musikalisasi puisi. Nah, mereka jadi mengakses buku. Lalu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini beragam lah ya. Ada videographer, cara menerbitkan buku self-publishing, menulis esai, novel. Ini yang saya sebarkan, terutama buat anak-anak generasi Z. Jadi mereka melihat, terutama tubuh saya nggak sempurna. Hei, Anda ini tubuh Anda sempurna. Kalau Anda ingin maju bersaing di bonus demografi, di Indonesia emas nanti tahun 45, Anda harus membaca dan menulis. Dua hal itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau dalam perspektif agama saya, Iqra Qalam, literasi baca tulis. Literasi digital harus kami raih, kontennya kita perbaiki. Jadi pelatihan-pelatihan kami itu disesuaikan dengan zaman literasi digital. Pak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpusnas, meminta kepada kita semua, terutama ke saya nih sebagai duta baca, agar meningkatkan rasio tadi dari satu buku untuk 90 orang, bisa nggak di era saya ini jadi 30? Satu orang, satu buku untuk 30 orang. Saya bilang, ya kita lihat nantilah. Safari literasi ini penting untuk bagi kami di Manggarai dan mungkin juga di kabupaten lain. Tapi untuk khusus untuk kami di Manggarai, safari ini penting supaya kami mendapatkan informasi tentang perkembangan isu literasi ini di luar sana. Betul bahwa dengan kemajuan teknologi informasi kita bisa membaca banyak hal, tetapi mendapatkan informasi dari sumber-sumber penting, sumber-sumber pertama seperti Mas Golagong hari ini, menurut saya sangat luar biasa bermanfaat dan berdampak bagi perkembangan penanganan isu literasi di Manggarai ini. Ini kami harap betul-betul memotivasi anak-anak kami, memotivasi para kader literasi kami bahwa membaca dan menulis itu sangat-sangat bukan hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tapi juga berkaitan dengan masa depan. Dia bisa menjadi sebuah pekerjaan. Literasi sangat penting terutama bagi anak-anak muda yang sekarang ini berada di era milenial, di mana mereka itu bertemu dengan orang-orang luar yang tentunya standarnya sekarang itu tinggi. Kita harus membekali diri dulu dengan pengetahuan dasar dari literasi, yaitu membaca. Dengan membaca, kita punya pengetahuan terus akan semakin meluas, sehingga dengan membaca itu juga minat kita di menulis dan berbicara serta menyimak juga besar. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi!